Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Indosurs dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Julia TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat isi terbaru Insta Story Ayu Ting Ting yang dilansir langsung dari Instagram pribadi milik. Ya, bagi sahabat semua yang ingin melihat apa saja sih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, nah di sini ya Mimin akan memberikannya untuk sahabat semuanya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga sahabat serta keluarga tercintanya. Oke sahabat, semangat dan selalu semangat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi mau makan tape ulinya Nurul Ragil Rustami. Ini tadi udah aku dinginin tapenya, aku sengaja dinginin supaya enak makannya, lihat. Ulinya ini lembut banget ya. Satu-satunya tape uli paling enak cuma Nurul Ragil Rustami. Masya Allah. Ulinya lembut, tapenya manisnya pas. Buat yang mau order buruan deh, order tapi uli Nurul Ragil Rustami paling enak. Tapi uli kita Nurul Ragil Rustami. Jadi siapapun itu gue aku hari ini jadi asisten ya. Ini ngaco deh. Jadi adiknya saya kakaknya. Jadi kakaknya Ayu memang. Emang udah. Itu real ya. Favorit nih lumpia Semarang sama jajanan online Semarang _ Jakarta. Sumpah ini favorit aku banget. Thank you ya sayang, udah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener lumpia asli Semarang. Aku tuh kalau makan bisa habis dua. Enak banget. Rebungnya banyak banget lagi. Masih panas guys. Lihat. Enak. Thank you ya sayang, jajanan online. Coba BGT lah. Hai hai semuanya, buat yang mau buka puasa di Dahlu Cafe, Dahlu Cafe buka dari jam 3 sore, tutup sampai jam 10 malam, kecuali weekend tutupnya jam 11 malam. Buruan buat yang mau buka puasa bisa booking dari sekarang di Dahlu Cafe, dijamin makanannya enak-enak, udah gitu harganya juga terjangkau. Yang pastinya makanannya sih semuanya the best. Dan minumannya apalagi kopi-kopinya juga enak-enak banget. Jadi buruan ya buat kalian semuanya yang pengen ngabuburit, nongkrong, tempat paling enak cuma di Dahlu Cafe guys. Karena harganya terjangkau dan makanan minumannya semuanya perfect, enak-enak semua. Ada live musiknya juga, ingat ya. Dahlu buka dari jam 3 sore dan tutup sampai jam 10 malam. Itu ada live musiknya juga. Kalau weekend tutupnya jam 11 malam. Buruan ke Dahlu Cafe guys. Apalagi buka puasa paling enak, paling seru. Ajak semuanya
ke Dahulu Cafe bareng keluarga, teman-teman bukber bareng, ngabuburit bareng, cuma paling enak di Dahulu Cafe ya, ke Dahulu Cafe guys, oke? Okay? Semua jangan lupa saksikan pas buka sore ini live hanya di Trans 7 buruan. Yang mau ngabuburit bareng sama kita, seru-seruan bareng, nonton pas buka sore ini di Trans 7. Ingat, jam 4:30 sore hanya di Trans 7. Bentar lagi guys, nonton pas. Thank you mas, kirimannya so yummy. Aku mau makan ini. Terus juga dikirimin ini juga. Aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Tim Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini sih parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena nih kalau siap order langsung habis. Emang. Ordernya juga bisa di Shopee. Tim-tim kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak, jangan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol, buruan, ada di tim-tim kuliner. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.